sekarang saya ingin menyikat semua kura-kura saya, guys, yang sudah lumutan, ya, guys, ya. Oke, guys, saatnya gosok-gosok. Ini yang pertama adalah kura-kura apa ini? Stingpot, guys, ya. Ini seperti ini, guys. Buluk-buluk. Ini sikat dulu. Biar kinclong, ya, guys, ya. Sikatnya pakai air, saya pakai ini biasalah. Ini sudah ada kinclong-kinclongnya, ya, guys, ya. Aduh, gigit ini bahaya nih. Sabar ya, sabar ya. Gak terima dia, guys. Dimandiin gak terima dia. Oh, lumayan nih, guys, ya. Agak kinclong, ya, guys, ya. Oke, lumayan ya, kinclong ya, masih ada sisa-sisanya ini, kayaknya nggak bisa dianu lagi. Oke, yang kedua kita sikatin CST ini, guys. Ini lihat nih sebelumnya nih, before kita sikatin aja, guys, agar lebih kinclong, lebih. Ini buntutnya juga, buntutnya juga bulukan ini, ya. Ini kinclong, ini juga kinclong, ini masih bulukan, guys. Oke, kita sikatin lagi, guys, sebelahnya, guys, biar sama-sama kinclong, ya, guys. Oke, wih, mau digigit, guys, aku, guys, galak banget nih, ya. Oh, seperti ini, guys, perbedaannya, guys. Oke, wah, dia ngamuk, guys, ngamuk. Oke, guys, yang kedua kita sikatin Pelosius castaneus, guys. Ini gak ketara sih, lumutan atau enggak, gak ketara, guys, ya. Tapi gak apa-apa, guys. Ini rutinitas saya seminggu sekali, guys, ya. Tara. Oh, gak ada bedanya, guys, ya. Gak apa-apa lah, yang penting bersih, ya. Oke, guys, sekarang kita menggosok-gosok ini, guys, Razorback Mustater. Ini bulukan nih, guys, ya. Kita gosok-gosok ini, guys. Ini padahal size-nya ini sama dengan Stingpot, guys, tapi kecil aja, guys, ini, guys. Bapak sebenarnya sehat, guys. Dan ini obesitas, guys. Yang saya khawatirkan itu obesitas. Nah, ini kelihatan terangnya, ya, guys, ya. Belang-belang, ya, guys, ya, ini. Yang sudah digosok, yang belum digosok. Yang sudah digosok dan belum digosok. Ini gosok semuanya biar lebih. Waduh, polanya banyak, guys. Polanya banyak ini, guys. Lumayan kan, guys? Lumayan ya. Nah, sekarang kita gosok-gosok ini, guys, albino, guys, Brazil, ya, guys, ya.
Ini kayak sulit guys, ini kayak kayak permanen ini guys ya. Ya gak apa-apa, coba aja deh. Gak ada perbedaannya kayaknya ya guys ya. Kita gosok-gosok aja, tapi agak pelan guys, gak kasar, kasihan nanti ini. Coba ini gosok-gosok lagi. Gak ada perbedaannya. Yaudahlah. Oke guys, yang terakhir ini kita gosok-gosok Caspian guys, meskipun nggak terlalu kotor sih dia sih, soalnya dia lebih dominan ke apa namanya, ke darat guys, dia lebih suka di baskingnya, jadi lumutnya nggak terlalu banyak guys. Udah, ini aja cukup ya. Caspian Turtle ini masih berkerabat dan bentuknya juga sama dengan itu loh, yang dari Cina apa itu, Okadia sinensis, hampir sama guys ini. Guys, itu tadi bersih-bersih saya memandikan kura-kura ya guys ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tunggu video saya selanjutnya ya guys. Oke, let's go.